Assalamualaikum. Ya, 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 halo Bunda. Ya Bun, Ayah sedang di mana? Ya, sedang di kantor lah Bunda. Tadi Ayah memang mendadak harus ke kantor. Apa? Hari ini hari libur? Iya, Ayah tahu hari ini hari libur. Cuman kebetulan ada tamu kantor dari Jakarta. Ya, ya, ya sudah ya Bun ya. Ayah sedang dengan tamu nih. Iya. Ya, Ayah sampai sore ya Bun ya. Ya, Assalamualaikum. Iya, halo Bunda. Halo, apa lagi Bun? Hei, siapa? Rencana. Maaf ya Ren, soalnya barusan Bunda juga nelpon. Jadi aku sangka tadi masih Bunda yang nelpon. Ya, ya, ya maaf ya Ren ya. Halo Ren, bagaimana kabarnya? Oh ya. Ren, maaf ya Ren ya. Waktu di pemakaman almarhum dulu, aku kan cepat saja pulang. Dan tidak pula pamit padamu, Ren. Ya, kalau pun aku pamit, tak elok rasanya dalam pandangan ayah dan ibumu, Ren. Ya, aku takut kejadian 25 tahun lalu itu masih teringat oleh ayah dan ibumu, Ren. Kalaupun aku bertemu, aku ragu kalau-kalau ayah dan ibu masih marah kepadaku. Ya, Ren, maaf ya. Sesuai dengan janjiku, hari ini aku sedang di perjalanan nih. Aku sedang menuju rumahmu ya, Ren. Iya. Rencanaku hari ini aku takziah ke rumahmu. Iya, sendirian saja, Ren. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana keadaanmu sekarang, Ren? Ya, semoga selalu sehat ya, Ren. Anak-anak, sehat kan? Oh ya. Alhamdulillah ya, Ren ya. Apa, Ren? Apa? Apakah kamu bisa menghadapi masa depanmu tanpa almarhum suamimu? Ren, janganlah berputus asa begitu ya, Ren ya. Ingat ya, Ren. Kamu masih memiliki banyak sahabat untuk berbagi rasa. Aku tidak sendiri. Ya, kamu kan tidak sendirian ya, Ren. Aku sebagai sahabatmu tentulah akan setia mendengarkan semua keluh kesah kehidupanmu. Kapanpun kamu butuh, aku akan sediakan waktu untukmu, Ren. Ya. Apa, Ren? Tentang permintaan maafmu. Oke. Tentang permintaan maaf. Ya, aku sudah menerima permintaan maafmu dulu, Ren. Sudah, Ren. Aku sudah memaafkanmu, Ren. Pada waktu pengantaran jenazah almarhum suamimu itu, aku sudah memaafkanmu, Ren. Ya, artinya mulai saat ini kita mulai dari nol lagi ya, Ren. Ya, seperti sahabat baru gitulah. Ya, itu penting dalam kehidupan ini agar kita tidak terbebani oleh kesalahan masa lalu kita, Ren. Apa, Ren? Apakah kamu bisa menata kehidupanmu selanjutnya? Ren, begini ya. Sejak tadi sudah aku sampaikan.
kamu dan anak-anakmu belum menghadapi kiamat, Ren. Janganlah berputus asa begitu ya, Ren. Ya, sebagai sahabat, aku masih dalam kehidupanmu. Teman-temanmu yang lain tentu juga bersedia membantumu. Aku janji, Ren, aku akan selalu menyediakan waktu untukmu. Iya. Jadi jangan putus asa begitu ya, Ren ya. Kemudian sebagai sahabat, aku hanya bisa mengingatkanmu ya, Ren ya. Jangan terlalu lama berduka ya, Ren. Tetaplah masa depanmu, Ren. Hidup yang lalu biarlah berlalu. Tak perlu meratapinya terlalu lama ya, Ren. Iya. Ya. Jadi menurutku, hal yang perlu kamu lakukan adalah setiap selesai sholat, jangan kamu lupa mendoakan almarhum. Semoga kelak almarhum ditempatkan di surga oleh Allah. Ya. Oke, Ren. Aku sudah dekat ke rumahmu nih, Ren. Aku hampir sampai di rumahmu. Ya, sudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.